Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi vitamin dan mineral bagi tubuh. Jadi, vitamin ini merupakan senyawa organik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tetapi jumlahnya yang dibutuhkan hanya sedikit. Nah, vitamin ini tidak menghasilkan energi, di mana fungsi vitamin itu sendiri adalah sebagai pengatur pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan mengatur kimia dalam tubuh. Nah, vitamin ini sangat penting bagi tubuh dan tidak bisa digantikan. Nah, ada mineral. Jadi mineral ini dibutuhkan juga dalam jumlah sedikit. Sebenarnya vitamin dan mineral ini dibutuhkan ya, dibutuhkan jumlah sedikit dan bekerjanya ini bersamaan. Jadi mineral ini ditemukan dalam bentuk unsur dan garam mineral. Kenapa pakai garam mineral? Karena mudah larut dan diserap oleh tubuh. Nah, fungsi dari mineral ini adalah untuk kontraksi otot, lalu pembekuan darah, aktivitas membantu aktivitas saraf dan otak, lalu pembentukan tulang dan gigi, serta menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Nah, itulah fungsi vitamin dan mineral bagi tubuh.